Ya, research kita ni ya, soalan yang baik. Incorporation date 27/11/2019. Yeah. Punyalah nak tiba kita kan. Oh. Saya duk cakap banyak kali dah. Sulaifat tu duk masuk Malaysia lama dah. Sebelum kita jadi kerajaan, sebelum kerajaan ni berubah, tu dah ada usaha sama antara Prospek Suria dengan MBI untuk usaha-usaha cari gali ekstrak REE. Depa tak percaya tau. Pudin ni pun percayalah kat aku sekali. Kadahkan tu. Saya habaq lama dah. Kita nak sembunyi apa? Kita bukan nak sembunyi apa. Zaman sekarang ni tuan-tuan ni, zaman tahun 2023 ni, bukan boleh sembunyi apa-apa. Orang korek sat je, tak ada semenit je. Orang boleh tahu apa yang sebenarnya. Kalau hang muhong, orang akan tahu hang muhong. Kalau hang tipu, orang akan tahu hang tipu. Malu tuan-tuan. Jadi kita tak bolehlah buat kerja sebarangan. Kita habaq kata Prospek Suria sudah ada di Malaysia, di Kedah ni, lama sebelum kerjaan bertukar. Mereka dah buat usaha sama antara MBI dengan Prospek Suria ni. Jadi dia nak habaq kata, kitalah tubuh syarikat, kitalah bawa masuk Sulaifat, tubuh syarikat nak curi REE. Adakah pencuri tubuh syarikat? Bodoh tuan-tuan. Kalau nak pencuri, jangan tubuh syarikat, orang kantoi. Ini tubuh syarikat di Malaysia, tubuh syarikat di Kedah. Dia kata pasal siapa Sobri Osman dalam tu. Tuan-tuan sekalian, bila Prospek Suria dengan MBI buat JV company, satu syarikat usaha sama, akan ada wakil Prospek Suria dan wakil MBI dalam syarikat tu. Tu yang saya kata SPV, Special Vehicle, Special Purpose Vehicle, SPV, untuk menjalankan usaha sama tu ditubuhkan. Ada wakil Prospek Suria, ada wakil MBI, dipanggil Prospek Suria Kedah. Ditubuhkan sebelum Haji Sobri jadi pengurusi CEO MBI. Orang lain dalam tu adalah nama-nama CEO MBI sebelum pada ni. Bila Haji Sobri dilantik sebagai CEO MBI, saya rasa tahun bila tu, 2022 kot atau 2021, Haji Sobri baru masuk je. Jadi CEO lama tu dikeluarkan pada syarikat, dimasukkan Haji Sobri sebagai CEO baru. Bukan Haji Sobri duduk dalam tu mewakili batang tubuh dah. Tak. Dia mewakili syarikat MBI. Itulah masalah Pudin ni. Aku habaq hang tak percaya. Kan dah kantoi. Besar kemaluan tu. Malu tau. Janganlah tak percaya ke orang. Kalau hang jahat, jangan ingat orang lain jahat macam hang juga. Itu saya pesan lagu tu selalu. Kalau kita cerdik, jangan ingat orang bodoh. Kalau hang jahat, jangan ingat semua orang jahat macam hang. Orang lain baik. Jadi kita tak ada sembunyi apa-apa. Tuan-tuan sekalian, saya ingat isu ni perlu ditutup dah. Saya habaq saya ada bom atom satu. Kan? Kalau duk main lagi, saya bom hak ni, muka dia kena kalih tak belakang. Cukuplah sekat tu kan. Usaha-usaha yang dibuat untuk mencalarkan imej kita, menjejaskan kredibiliti kita, menggambarkan kepada orang ramai bahawa kita ni tak ada integriti, jadi menteri besar, jadi pemimpin, sakai duit, curi REE apa semua ni, tak betul. Yang curi REE tu dah ditangkap, dah didenda. Yang pekerja-pekerja dia pun didenda. Semua ni telah didenda, dijatuh hukum oleh Mahkamah Seksyen Baling. Kawan tu ditangkap di bawah SOSMA. Pekerja-pekerja dia didenda di bawah Seksyen Baling. Yang warga negara asing dibuat pengusiran, dah balik dah negeri dia. Hukum sudah dijatuhkan. Hukum sudah dijatuhkan. Jadi yang dia duk korek lak bina perseksi ni, apa dia lagi kan? Oh? Saya pun duk heran. Hampa nak apa? Nak parang? Tak jumpa apa dah. Pencuri ialah di mana pun ada mencuri. Banyak orang terbabit dalam kegiatan tu kan? Oh? Pekerja dia, tokai dia. Kita bukan tahu duk lautan tu jauh. Saya habaq cukup lah. Kita tak dapat hari itu state punya hasil sekarang ni, kita compound depa tu 600,000 campur 130,000. Lepas tu kita bida hasil yang kita rampas tu 2.9 juta. Lepas tu dia kata awak tak pi ambil barang duk ada dalam tu. Dah hang rajin hang pi ambil. Hang pi duk naik bukit apa semua kan.
bila agensi-agensi nak siasat, ada gangguan-gangguan politik nak di nak dicipta macam-macam persepsi, agensi pun segan kan. Jadi kita tak boleh heret semua agensi masuk dalam politik. Benar-benar ini sedang disiasat, sedang diambil tindakan oleh agensi yang terbabit. Kita biarlah agensi buat kerja dia. Ya, hang pi duk celah masuk, lepas tu duk bina naratif guna maklumat daripada agensi penyiasat ni, saya tahu. Yang duk supply maklumat kat siapa dia ni, siapa, saya tahu. Jadi set sikit supply, sikit supply. Hang supply untuk apa? Bina naratif. Bagilah agensi tu selesaikan kerja dia baik-baik. Lepas ni kita tahulah apa dia kebenaran. Tadi pun kita tahulah kebenaran. Sebenarnya hang ni kantoi. Syarikat tu ditubuh 2019, 27/11/2019. Masa tu menteri besar dia nama Mukhriz Mahathir, yang jadi kerajaan di Kedah ni Pakatan Harapan. Jadi semua ni dibuat zaman Pakatan Harapan. Yang hang duk bubuh tas berlaku buat siapa? Ha, tak malu? Kan dah malu. Jadilah sekat tu saya rasa tak ada siapa eh jadi kerajaan nak menyebabkan kerugian. Tapi ada juga orang jahat yang ambil kesempatan-kesempatan tu. Dia nak tuduh kononnya kita ni bersubahat dengan orang-orang ni lah. Malam saya ingat, semalam kan pagi tadi, Ustaz Dr. Fatu Bari, Datuk Dr. Fatu Bari memberi penjelasan semua urusan kerja-kerja prospek suria ni ikut peraturan, ikut undang-undang. Kerana dia terlibat sebagai pemegang saham dalam prospek suria, dan selagi tak dapat lesen melombong, mereka tak akan jalankan kegiatan tu. Prospek suria ni tubuh ikut undang-undang. Takkanlah tubuh syarikat besar-besar, belanja mahal-mahal, lalu nak langgar undang-undang kan? Ha, itulah masalah Pudin ni. Dia ingat orang jahat macam dia. Tak, kami ni dalam Perikatan Nasional semua baik-baik. Tengok muka lah. Adakah muka pecah rumah lagu ni? Muka dia tu boleh jadi.